Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Najah semuanya. Hari ini malam terakhir pelaksanaan STQ Kota Mataram yang ke-26. Ini adalah saat-saat di mana pengumuman juara pada masing-masing lomba dan sekaligus penutupan STQ ke-26. Pertama by Ufaida Agustina. Selanjutnya cabang Hipsil Quran golongan 17 putra. Juara pertama Ahmad Zulfan Haidi. Selanjutnya cabang Hipsil Quran golongan 17 putri. Juara pertama Anissa Waida. Selanjutnya cabang Hipsil Quran golongan 15 putra. Juara pertama Jalal Abdul Aziz. Selanjutnya cabang Hifzil Quran golongan 15 putri, baik Nur Amalia Ramadhani, Jabatan Ampunan. Dilanjutkan dengan cabang Hifzil Quran golongan 10 putra, juara pertama Ahmad Arba Zulfari, maju di depan. Untuk cabang Hifzil Quran golongan 10 putri, Laila Sa'adati. Untuk cabang Hifzil Quran golongan 20 juz putra, lalu Muhammad Hayy Musawwir Wahid dari Kecamatan Ampenan, silakan maju ke depan. Untuk cabang Hifzil Quran golongan 20 juz putri, Hadawiyah dari Kutusan Kecamatan Mataram. Selanjutnya cabang Hifzil Quran golongan 30 juz putra atas nama M. Najah Kudia, Kecamatan Selamparan, silakan maju ke depan. Cabang Hifzil Quran golongan 30 juz putri, juara pertama Naila Imtiaz. Dilanjutkan dengan cabang Tafsir golongan Bahasa Arab putra, juara pertama dari Kecamatan Cakranegara yaitu Wahyu Fahmi Arsyad, silakan maju ke depan. Dan cabang Tafsir golongan Bahasa Arab putri, Mela, Putusan Kecamatan Cakranegara, disilakan maju ke depan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Asisten 1 Seda Kota Mataram yaitu Bapak Lalu Martawa SMSI Group memberikan hadiah kepada para juara. Disilakan. Para juara satu dari cabang lomba mulai dari tilawah anak-anak satu juz sampai dengan Hifzil Quran 30 juz, dan alhamdulillah Najah mendapatkan juara satu pada cabang tahfiz 30 juz dan mendapatkan juara favorit. Nah, ini adalah anak-anak nanti yang akan mewakili Kota Mataram untuk
tingkat STK provinsi. Yang tadi pernah bisa dari